Audio Jungle. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati dan kita sayangi Ibu Erika, Bu Eri, beserta seluruh keluarga. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap ustazah yang ada di majelis kita ini, segenap syaraif pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dalam syafaat dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang saya baca tuh dari doanya Habib Ali Habsyi, ada satu kata-kata Habib Ali Habsyi yang saya ingin bicara mengenai hal ini. Teman-teman saya sekalian, maulid yang tadi ibu-ibu baca, Simtud Durar, itu ditulis oleh seorang ulama besar, seorang yang telah mencapai tingkat tinggi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat jalan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sepanjang hidupnya telah memilih jalan cinta kepada Nabi Muhammad untuk dia tempuh di sepanjang hidupnya. Banyak ini ya, salah satunya adalah Habibana Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar. Teman-teman saya sekalian, sehingga menjadikan kitab Maulid tersebut, karena memang ditulis pakai hati, ditulis dengan sepenuh cinta, setiap kata perkatanya tuh begitu bermakna. Orang tuh, saya pernah dengar yang keluar dari hati nyampe ke, kalau keluarnya dari ego diri, nggak akan lewat kecuali dari telinga ke telinga satunya lagi. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan bagusnya hati, kebersihan hati pada kita sekalian, sehingga kata-kata yang keluar dari lisan kita bisa masuk ke hati orang yang mendengarnya. Untuk kata-kata keluar dari hati itu gak harus jadi ustazah ya. Kamu sebagai ibu pasti kepengen banget setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu tuh bisa masuk ke hati anak-anakmu. Betul? Gimana tuh caranya? Nah itu, keluarnya mesti dari hati karena cinta. Ya. Demikian pula istri. Laki gue tuh gak dengerin kalau gue ngomong. Ya emang ngapain? Kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu itu cuma dari hawa nafsumu, gak perlu dimasukin dalam hati. Lain kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu itu benar-benar keluar dari hati yang penuh cinta, yang bercahaya karena dekat sama Nabi besar Muhammad.
pantas buat dimasukin ke dalam hati. Nah ini Habib Ali Habsyi nih, bikin kitab maulid semuanya dari hati, semuanya karena cinta, semuanya dari yang sudah bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad. Jadi kata perkatanya tuh cakep benar. Doa yang tadi saya baca ada di antaranya, wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iki ittiba'ihi minas salikin wa li ahdika minal hafidzin. Ya Allah, jadikanlah saya ini termasuk di antara orang-orang kami. Habib Ali Habsyi enggak bilang saya, tapi kami, kita semua. Ya, yang berdoa nih ya Allah, minta ya Allah agar menjadi orang-orang yang hadir di kehadiratnya Nabi Muhammad. Tinggi banget tuh kata-katanya, kebayang enggak sih? Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang hadir di kehadiratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadir itu bagaimana? Di kehadiratnya Nabi Muhammad itu bagaimana? Di dunia ini kira-kira tempat-tempat yang mungkin untuk dihadiri Nabi Muhammad, ya Allah hadirkan kami di sana. Di tempat-tempat yang kiranya Nabi Muhammad lihat, ya Allah hadirkan kami di sana. Itu kalau kita minta agar hadir terus dalam kehadirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman sekalian saya muliakan, kehadirat Nabi Muhammad, bahkan setiap sholatmu tuh ada kehadiran Nabi Muhammad. Setiap kali kamu mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dalam tahiyat, assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untukmu wahai seorang nabi. Nah itu kan kehadiratnya Nabi Muhammad tuh. Cuman seringnya kan hati kita gak hadir. Jadi kalau habis selesai salam ditanyain, gimana? Udah salam belum sama Nabi Muhammad? Salam. Enggak. Tadi barusan sholat duhur barusan. Tapi kan ada salam sama Nabi Muhammad. Salam, yang mana dia? Kayak enggak gitu. Lah orang ngucapnya aja gitu sambil inget dapur, inget makanan, gak inget sama Nabi Muhammad. Itu artinya kita tidak hadir dalam kehadirat Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi doa, ya Allah, dalam tiap kehadirat Nabi Muhammad hadirkan kami di sana. Artinya bukan hadirkan badan, tapi hadirkan hati. Gitu kan? Kalau acara-acara maulid, ya Allah, hadirkan badan kami, hadirkan hati kami. Acara-acara yang ada disebut-sebut nama Nabi Muhammad, ya Allah, hadirkan badan kami, hadirkan hati kami di sana sekalian. Jangan sampai badannya doang ada, akan tetapi hatinya enggak ikut-ikutan hadir. Wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iki ittiba'ihi minas salikin. Kalau buat saya, kalau kehadiran Nabi Muhammad di atas muka bumi ini paling intim di mana? Di Madinah. Di Madinah. Di Ar-Raudhah Asy-Syarifah, di makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka kamu sebagai muslimah, kamu sebagai mukminah, tanpa peduli berapapun nol di dalam rekening bankmu, tetaplah meminta kepada Allah untuk bisa dihadirkan ke Raudhah Asy-Syarifah. Teman-teman, masalahnya bukan duit, masalahnya kamu dimauin apa enggak sama Nabi Muhammad buat datang ke sana. Karena teman-teman sekalian, bahkan yang udah hadir di sana aja banyak yang enggak ditetepin sama Allah Subhanahu wa taala buat berziarah kepada Nabi Muhammad. Jangan kata yang di sini gitu. Yang udah di sana atau bahkan yang tinggal di Madinah, banyak loh yang enggak berziarah ke makam Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Dia
pikir dia enggak mau, padahal Allah yang enggak mau. Allah yang enggak mau dia deket-deket sama kekasihnya. Kayak kamu, kalau kamu punya anak, kamu sayang anak-anakmu, pasti kamu enggak mau dong anak-anakmu itu deket sama orang-orang yang kiranya enggak kamu sukai, yang kiranya akhlaknya enggak baik, yang kiranya orangnya enggak baik. Kamu akan jauhkan anak kamu dari orang-orang yang seperti itu. Allah tuh kayak begitu sama Nabi Muhammad. Makanya urusannya bukan uang, sekali lagi. Kamu minta sama Allah. Saya diajarin sama abah saya tuh dulu, kalau mau dimudahkan pergi umrah atau haji gitu, yang tentu saja di sana ada pergi ke Madinah berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam habis tahajud sebelum subuh baca gini, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca aja terus, Bu. Enggak apa-apa, ustazah, boro-boro umroh ustazah. Bayar kontrakan rumah aja suka nunggak. Kalau belum diketok sama yang punya rumah nih belum bisa kebayar ustazah. Kamu tuh suka salah-salah mikirnya. Kalau doa itu jangan ngelihat yang doa, ngelihat yang kamu berdoa kepadanya. Kalau mau minta itu jangan ngelihat yang mintanya, tapi ngelihat yang dimintanya. Kamu minta sama siapa? Allah. Allahnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semua kok. Segala-gala punyanya Allah, yang di langit, yang di bumi punyanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah takdirkan, orang bisa bilang apa? Kalau Allah udah mudahkan, siapa yang bisa nyegah? Teman-teman sikus sekalian, saya mulakan doa sama doa aja. Enggak usah keribetan mikirin cara. Bismillah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikanmu jika memang hatimu penuh dengan keyakinan. Gitu teman-teman saya sekalian. Insya Allah. Ustazah boleh enggak sih ustazah saya utang buat pergi ke umroh? Enggak usah. Enggak usah pakai utang, teman-teman saya sekalian. Ya ustazah, kan doanya orang umroh kan mustajab. Nanti saya di hadapan makam Nabi Muhammad mau minta doa urusan rezeki, jadi pulang saya bayar utang saya. Enggak malu. Kamu mau datang kepada Nabi Muhammad cuman buat minta dunia? Enggak gitu caramu. Sama-sama minta sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudaraku sekalian. Di sini di sana sama-sama minta sama Allah. Kamu minta sama Allah untuk dihadirkan di sana. Allah akan kasih kemudahan kepadamu dengan berbagai macam cara. Ada orang di negara mana itu ya, kejatuhan drone, drone-nya FBI kalau gak salah. Pokoknya drone-nya satu pemerintahan yang besar gitu ya, satu apa kayak badan yang sangat besar. Drone-nya, pesawat kecil itu lah, nyangkut ke, jatuh ke atap rumah dia. Cari-cari sama orang-orang drone-nya, akhirnya, oh Al Jazeera, drone punyanya Al Jazeera lagi nyari berita-berita gitu ya. Drone-nya jatuh ke ininya dia gitu, ke atap rumahnya dia. Dicari-cari karena di situ kan ada simpenan data-data, berita-berita gitu kan, gambar-gambarnya kesimpan di dalam situ. Akhirnya ketemulah sama dia, udah diinin, orangnya datang gitu kan. Dia bilang, "Ada kelihatan enggak pesawat kecil begini begitu segala macam?" Dia bilang, "Oh iya." Mau dikasih duit sama mereka. Dia bilang, "Enggak usah saya. Saya enggak perlu itu." Terus bapak maunya apa? Tua, laki-laki tua. Dia bilang, "Kalau boleh sih, saya mintanya itu yang gedean dari ini yang bisa bawa saya ke Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam."
saya maunya pesawatnya jangan yang kecil kayak gini nih, yang gede. Saya naik pesawat yang kayak begitu, nyampein saya ke Madinah. Langsung berapa hari kemudian datang tiket, bawa dia semuanya gratis dari negaranya ya, sampai ke Madinah, sampai umroh, kemudian balikin lagi. Gitu. Teman-teman sekalian, Allah kalau mau ngasih, ngasih aja. Enggak ada yang susah buat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang susah buat Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan suka ngegede-gedein dunia. Kayaknya tuh yang enggak mungkin bisa dapat, enggak mungkin. Apaannya yang enggak bisa? Bisa banget kalau Allah mau, mak. Semudah kita menjentikan telapak tangan kita, menjentikan ujung jari gitu tuh, guys. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang banget, teman-teman saya sekalian. Allah yang punya kok semuanya. Saya dari sejak kecil, umur saya kelas-kelas 4-5 SD tuh, saya gak ngerti yang lain-lain doanya apa, tapi saya minta sama Allah, ya Allah berangkatkan saya umroh, berangkatkan saya pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad di usia muda. Kenapa gitu? Gara-garanya saya itu pernah ngimpi, saya naik ke atas menara, saya azan. Saya kecil, umur saya 10-11 tahunan. Ini saya cerita, teman-teman sekalian, mau ngasih tahu aja sama kamu bahwa apa yang kita minta tuh apa sih yang Allah gak kasih. Saya umur 10 tahun, 11 tahun, saya ngimpi naik ke atas menara, naik, dari atas menaranya masjid tuh saya adzan, Allahu Akbar gitu. Jadi sekalian, pagi-pagi saya cerita sama abah saya. Imabah tadi malam ngimpi begini-begini. Abah saya bilang, oh nah alhamdulillah. Apa bah artinya? Artinya kamu mau pergi ke Mekah, Madinah di usia muda. Menurut saya takwil abah saya salah. Sekarang nih saya baru tahu takwil abah saya tuh ngarang-ngarang aja gitu. Karena mungkin sebenarnya artinya bahwa ya kayak begini nih, satu hari nanti saya akan pegang mic ngasih tahu, ngasih ngajak orang, ayo kita sholat, ayo kita ibadah, ayo kita menuju kebahagiaan. Ya adzan kan kayak begitu. Gitu barangkali artinya gitu ya sebenarnya. Tapi karena abah saya takwilnya seperti itu, saya di usia 10 tahun, 11 tahun yang lain minta, ya Allah pengen punya buku Kiki. Pengen punya bolpen pilot. Gitu ya. Di saat teman-teman saya mintanya yang kayak begitu, saya mintanya pergi haji di usia muda. Allah ijabah, saya berangkat haji di usia 20 tahun. Nggak pakai ngantri, tahun itu daftar, tahun itu berangkat, bayarnya yang saya ingat $400. Berangkatnya dari Yaman. Berangkatnya dari Tarim. Pergi haji. Azan? Azan. Belum ya. Sigus kalian yang saya muliakan. Gitu-gitu. Jadi itu udah gak usah khawatir. Kamu doa-doa aja, minta sama Allah SWT dihadirkan ke sana. Nanti kau udah nyampe Madinah, teman-teman, udah lupakan semua urusanmu Nabi Muhammad. Urusanmu Nabi Muhammad. Gak usah terlampau tertarik sama abaya-abaya yang dijual, sejadah, kacang, emas. Gak usah. Yang kamu pentingin Madinah sama Masjid Nabawi. Yang kamu pentingin Masjid Nabawi Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Ustazah sekarang gak bisa ziarah, sekarang dapatnya cuma satu kali ziarah doang. Minta sama yang punya. Gak usah terlampau ruwet-ruwet sama aturan-aturan pemerintah. Bagaimanapun aturannya, yang punya kendali adalah Allah, yang punya mau adalah Rasulullah. Teman-teman sekalian, jangan kata Nabi Muhammad, saya aja bisa memutuskan kok tamu siapa yang mau saya temuin, tamu siapa yang saya gak mau temuin, apalagi Nabi Muhammad. Kalau kamu dipengenin sama Nabi Muhammad buat hadir
di Raudhah Asy-Syarifah kamu akan hadir. Mahmah walu, mau apa aja peraturan yang dibikin sama orang, enggak usah khawatir, teman-teman saya sekalian. Makanya ini nih, Bu Eri nih sebagai yang punya travel, kasih tahu sama orang-orang, kalau waktunya mau ke Madinah, hatimu benerin, sambungin sama Nabi Muhammad, minta Rasul terima saya sebagai tamumu. Rasulullah hadirkan saya di Raudhah Asy-Syarifah. Ya Rasulullah, berkenanlah engkau membuka pintu untuk kami. Dikasih mudah semua insyaallah. Begitu teman-teman. Taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibaihi minas salikin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang di masa hidup kami menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad. Ittiba, karuniakan ittiba ya Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi nyuruh gimana kita biar ikut aja ya Allah, biar anggota tubuh kami ngikutin caranya Nabi Muhammad terhadap anggota tubuhnya. Kaki kita ngelangkah kayak ngelangkahnya Nabi Muhammad. Bahkan senyum kita tersenyum seperti senyumnya Nabi Muhammad. Bukan cuman kalau dapat transferan kita senyum. Kalau tanggal-tanggal tua mau senyum susah bener ditariknya. Enggak gitu. Terhadap segala macam hal, panutan kita, panduan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempuhkan kami ke jalannya ya Allah yang diikuti oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nah, yang saya mau bahas dengan detail, wali ahdika wali haqqika wa haqqihi minal muaddin wali ahdika minal hafidin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa melaksanakan hak kami kepadamu dan kepada Nabi Muhammad, dan ini ya poin penting, jadikan kami ya Allah orang-orang yang bisa menjaga, bisa menjaga janji pertemuan kami dengan Nabi Muhammad, bisa menjaga perjanjian kami, tidak pernah membatalkan perjanjian kami dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kita pernah ngadain janji ustazah sama Nabi Muhammad? Pernah. Pernah. Kapan itu? Yang pertama dulu di alam arwah, teman-teman. Di alam arwah. Lagi kita belum jadi orang, lagi belum ada hidungnya belum. Masih di alam arwah kita nih dulu. Alam durrah insaniyah. Itu, teman-teman sekalian, roh itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada depan, ada belakang. Ya. Yang menjadi kiblat, yang menjadi imam, yang menjadi cahaya rohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan rohnya Nabi Muhammad sebagai pusat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sekelilingnya ada arwah orang-orang yang nantinya waktu hidup di dunia dia akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja itu? Para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah, para sahabat-sahabatnya Rasulullah, para ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sepanjang zaman kumpul ngadep sama rohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi ngebayangin gitu, hari itu teman-teman saya sekalian, rohmu, rohku ada di mana? Adakah ianya dekat dengan rohnya Nabi Muhammad? Adakah ianya jauh dari rohnya Nabi Muhammad? Adakah ngadep atau naudzubillah bahkan ngebelakangin dari rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kabarnya yang hari itu rohnya ngadep sama Nabi Muhammad, semakin dekat sama Nabi Muhammad tuh, itu adalah pertanda bahwa ia waktu hidup di dunia penuh cinta sama Nabi Muhammad. Hari itu mungkin ada rohnya yang asalnya ngejauh, asalnya jauh-jauhan, tapi terus deket. Itu artinya dia waktu hidup di dunia asalnya nggak kenal, asalnya jauh di kehidupan yang seperti apa, tapi terus satu waktu dengar tentang Nabi Muhammad, ya Allah, tunggu dulu nih, apa nih,
Rasulullah segitu ya baiknya ya Nabi Muhammad ya. Dia terus ngedeket, dia terus cari-cari tahu tentang Nabi Muhammad, dia terus hadir di majelis maulid, dia terus seneng, cinta, dia terus ngedeket sampai berada di posisi di mana bisa ia berhadapan dengan roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang sepanjang kehidupannya sama sekali enggak pernah ngedekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Kata Allah gitu. "Bukankah aku adalah Tuhan kalian semua?" Arwah itu teman-teman sekalian akan menjawab, waktu itu pernah menjawab, qalu bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Semua menjawab, mau yang ruhnya ngadep Nabi Muhammad, yang ruhnya gak ngadep Nabi Muhammad, semuanya ngejawab. Makanya para ulama bilang, kenapa Nabi Muhammad selalu menyebut-nyebutkan fitrah terhadap urusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya sejatinya semua umat manusia yang ada di atas muka bumi ini asli-aslinya fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada orang nih berkehidupan ya, jalan sempat kemana-kemana, pergi kemana-mana apa segala macam, tapi begitu dengar tentang Nabi Muhammad, begitu dengar tentang Allah, langsung adem aja hatinya. Nih, kalau enggak karena rohmu merasa nyaman di majelis-majelis yang seperti ini, gimana ceritanya bisa kamu betah berlama-lama duduk di majelis kayak begini? Gerah iya, desekan iya, berat disuruh mangkuk tas iya. Kok bisa betah? Nih teman-teman, saya ganti dah nih. Kalau misalnya nih yang duduk di sini adalah orang yang lagi kampanye tentang siapa yang harus kamu pilih tahun 2024, betah apa enggak? Makanya saya sih enggak akan pernah kampanye. Sudah tahu. Orang di sini nih hadir bukan karena Halimah kok gitu. Tahu saya. Teman-teman seikut sekalian yang saya melakukan, kenapa kamu betah? Bukan minsyani, bukan karena saya. Kamu betah karena yang saya ceritakan. Kamu betah karena roh kamu mengingat-ingat saat ketika ia sedang berhadapan dengan rohnya Nabi Muhammad. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad berkata dalam salah satu hadis sahihnya, ada di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, ana awwal man qala bala, aku adalah orang pertama yang menjawab bala syahidna pada hari di mana Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad yang pertama kali bilang bala warabbina, disusul dengan yang lain-lainnya bala warabbina gitu. Nabi kita Muhammad alaihissalam. Makanya rohnya nyari terus nih. Orang tuh selagi belum ketemu Allah, belum ketemu Rasulullah, nyari terus rohnya. Karena terus tuh alam perjanjiannya tuh mana sih gitu. Yang mana sih yang saya nyaman, kok enggak-enggak ya, kok enggak-enggak ya. Kayak gitu tuh teman-teman saya sekalian. Nyari, dikirain harta nih bikin saya tenang, bikin saya senang, ternyata enggak. Wah mungkin temen nih, cinta manusia nih, wah begitu cari-cari, kayaknya iya, tahu-tahu enggak. Gitu, terus aja masih nyari. Kalau saya cakep, kayaknya saya seneng deh hidupnya. Dia udah cakep, hidungnya udah dipoles. Sulam alis, sulam bibir, itu kan ya? Segala macam disulam-sulam, ternyata enggak juga gitu. Karena memang bukan itu yang dicari sama rohmu. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan wa marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar.
haula wala quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta. إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Teman-teman sekalian, jangankan sama kita umatnya, sama para nabi. Baca nih ya, saya bacain ya, surat Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah cerita di ayat ini, kata Allah, wa id akhadha mitsaqan nabiyyin, ketika Allah ngambil perjanjian dari para nabi. Para nabi sebelum diutuskan ke atas muka bumi itu Allah udah terlebih dahulu ngambil perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Aku nanti akan berikan kepada kalian kenabian. Aku akan ajarkan, aku akan berikan kepada kalian kitab. Sebagian nabi diberi kitab, sebagiannya yang pasti diberikan kenabian. Tapi kata Allah, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna." Kalau pada masa kalian ada di atas muka bumi, aku utuskan Nabi Muhammad, apakah kalian akan beriman kepadanya dan menjadi penolong baginya? Allah kemudian bertanya, qala aqrartum? Kalian ambil perjanjian ini atau tidak? Qalu, para nabi itu menjawab, aqrarna, kami ambil perjanjiannya ya Allah. Para nabi, syarat mereka buat jadi nabi, kalau kamu lagi terutus di atas muka bumi, aku mau turunkan Muhammadku, aku mau turunkan kekasihku Muhammad, kalian akan jadi pengikutnya. Bukan dia yang ngikutin kamu sebagai nabi, tapi kamu yang harus ikutan dia sebagai seorang nabi. Kamu jadi umatnya. Kamu mau? Mau ya Allah, jadi nabi. Kalau enggak mau, enggak jadi nabi.
Itu Allah buat perjanjian kepada para nabi, teman-teman sekalian. Betapa tingginya derajat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu aqrarna, kata mereka mengatakan, para nabi itu bilang, "Ya ya Allah, kami ambil perjanjiannya." Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, saksikanlah dan aku bersama dengan kalian sebagai saksi-saksinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini kita udah pernah ngadain perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Nabi Muhammad di alam durroh insaniyah. Alam saat roh kita ini masih, saat diri kita ini masih berupa roh. Kita udah pernah beriman sama Allah, kita udah pernah beriman sama Nabi Muhammad. Makanya orang tuh selagi belum ketemu Allah, lewat jalannya Nabi Muhammad masih akan terus nyari aja. Makanya saya kalau dibilang gitu, ustazah ada orang Islamnya tuh tapi gak benar ustazah, Islamnya ikut aliran yang begini, ikut aliran yang begini, yang gak cinta sama Nabi. Saya bilang gak apa-apa, yang penting bilang sama dia buat jangan berhenti nyari. Gak apa-apa, jangan berhenti nyari, karena dia masih akan terus mencari, teman-teman. Tapi kalau udah yang dek, udah duduk di majelis, dia udah kenal siapa Nabi Muhammad, dia akan berhenti mencari. Kalau udah tahu Allah lewat Nabi Muhammad, dah berhenti mencari. Kenapa kok berhenti mencari? Karena ini adalah urusan ruh. Rohnya jadi ingat lagi kenyamanan yang dia rasakan saat berada dalam alam perjanjian. Ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu tahun yang silam, teman-teman. Gitu. Ustazah, kalau asalnya dia cinta sama Nabi Muhammad, terus dia kemudian keluar dari ajaran ini, terus gak cinta lagi sama Nabi Muhammad, nah itu sih temenannya sama setan. Gak ketemu tuh saya yang begituan. Pasti yang dari mana-mana terus datang ke sini, kan gitu ya, datang ke jalan ini gitu, jalan cinta pada Nabi Muhammad alaihissalam. Itu perjanjian pertama. Kemudian perjanjian yang gak kalah indahnya, perjanjian yang udah dibuat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Dalam salah satu hadis yang sering saya sampaikan juga, bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad alaihissalam lagi kumpul sama para sahabat, terus Nabi Muhammad bilang, "Oh, syauqan ala ahbabi." Duh, kangen saya sama pecinta sejati saya. Kangen saya sama pecinta-pecinta saya. Sahabat tuh begitu Nabi Muhammad sebut kayak begitu, kayak berasa cemburu gitu. "Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah pecinta sejatimu wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad bilang, "Antum ashabi." Kalian sahabat-sahabatku, pecintaku betul, tapi bukan pecinta yang sejati. Kenapa? Orang tuh kalau ketemu sama Nabi Muhammad itu memang mestinya jatuh cinta. Kalau ada orang ketemu sama Nabi Muhammad gak jatuh cinta, ya dia yang aneh. Dia yang aneh. Ketemu sama Nabi gak jatuh cinta tuh dia yang aneh, teman-teman. Gitu. Jadi kalau sahabat cinta sama Nabi Muhammad, wajar. Wajar banget, tiap hari ketemu kok sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi maksudnya Nabi Muhammad nih, ini orang-orang yang saya kangen ini yang ajaib gitu, cintanya ajaib. Terus siapa mereka wahai Rasul? Kata para sahabat. Coba tebak, kata Nabi, siapa? Para malaikat ya Rasulullah. Haula'il muqarrabun. Mereka dekat sama Allah, bukan kasih-kasihku. Lagian para malaikat kan gak main rasa ya. Nggak ada ceritanya gitu, malaikat itu ya udah letter luck aja sama pekerjaan gitu, nggak ada yang main-main baper gitu. Ini kan ceritanya itu kan para pecinta, cinta itu kan judulnya kan perasaan ya kan. Kebayang nggak kalau para malaikat baper, disuruh nyatetin amal perbuatannya udah kadung sayang nih sama orangnya, dia lagi bikin dosa, jangan tulis deh, jangan tulis, ntar aja dike. Kali dia sebenarnya nggak kayak gitu, ntar tungguin, udah nggak usah tulis dulu maksud. Tapi dia lagi bikin kebaikan gitu kan, sekali tulisnya banyak kan. Nah, kalau baper kan kayak gitu.
Jadi para malaikat tuh enggak baper. Jadi enggak mungkin jadi ahbabnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, meskipun tentu saja para malaikat juga cinta pada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Terus ya Rasul. Para malaikat ya para nabi ya Rasul. Haula'il mursalun, kata Nabi Muhammad. Mereka adalah para utusan pesan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu siapa Rasul? Kita enggak tahu dah Rasul. Kata Nabi Muhammad, haula ummati. Kekasih-kekasihku, para pecinta sejatiku, ummati, kata Nabi Muhammad, umatku, ja'u mim ba'dikum, datang sesudah kalian, sesudah masanya sahabat, lam ra'auni, tidak pernah melihat aku, lam ra'au ma'ajizi, enggak pernah memandang mu'jizat-mu'jizatku. Kita enggak ada tuh saat Nabi Muhammad tangannya mengeluarkan air. Kita enggak ada tuh saat Nabi Muhammad matahari tenggelam terlambat karena doanya Nabi Muhammad, udah tenggelam muncul lagi. Kita enggak ada, teman-teman. Saat bulan terbelah jadi dua, kita enggak pernah lihat mukjizatnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad bilang, "Walakin dzarafat ayunuhum," akan tetapi mengalir air matanya setiap kali rindu padaku. Nabi Muhammad nih ngasih ciri-ciri luar biasa banget ya, urusannya merasa, mengalir air matanya setiap kali rindu padaku, kata Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Ini nih para pecinta sejatinya Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, lam ra'auni, mereka tidak pernah melihat aku, akan tetapi mereka ingin berjumpa denganku meskipun dengan menggadaikan seluruh harta yang berhasil mereka miliki. Misalnya nih, kamu bisa loh ketemu sama Nabi Muhammad, hidup, dihidupkan di zamannya sahabat, tapi kamu harus kehilangan seluruh harta kamu. Mau? Mau? Mau gitu. Itu umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Umatnya tuh punya rasa cinta yang gede sama Nabi Muhammad, yang sampai membuat mereka tuh cinta kepada apapun dan siapapun, mau mereka tinggalkan asalkan bisa ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, abis Nabi Muhammad ngasih tahu tentang ciri-ciri umatnya, pecinta sejatinya, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dengan para pecinta-pecintanya. Kata Nabi Muhammad, aku akan menunggu mereka di depan telagaku. Dalam satu riwayat hadis yang lain, lebih deep lagi menurut saya ya, Nabi Muhammad tuh ngomong kayak begini, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Ini kayak pesan tapi disampaikan 1400 tahun yang silam, nyampe juga nih akhirnya ke telinga kita nih teman-teman sekalian, lewat para ulama-ulama penyambung Nabi Muhammad. Nabi itu udah kasih pesan, para perinduku, para pecintaku yang enggak pernah berjumpa denganku, enggak pernah melihat mukjizatku, tapi hatimu penuh cinta sehingga setiap kali mengingatku air matamu berderayan, atau kamu bahkan rela untuk menggadaikan seluruh hartamu yang penting dapat berjumpa dengan aku, kata Nabi Muhammad, fasbiru, bersabarlah kalian dalam kehidupan, hatta tulku alayyal haud, sampai kalian berjumpa denganku di depan telagaku. Perjanjianmu dengan Nabi Muhammad, teman-teman, perjanjian kita sama Nabi Muhammad, jangan pernah dibatalin. Itu doanya Habib Ali Habsyi, wali ahdika minal afidin. Ya Allah, terhadap perjanjian kami dengan Nabi Muhammad, jadikan kami sebagai salah satu orang yang tidak akan pernah membatalkannya, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang merusak perjanjian kami sama Nabi Muhammad. Jadikan kami orang yang bisa jagain janji sampai satu waktu kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Batalinnya pakai apa? Atau jagainnya pakai apa? Jagainnya dengan yang tadi udah disebutkan sama Habib Ali Habsyi, taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iki tibaihi minas salikin. Ikuti jalannya Nabi Muhammad, ujungnya akan menyampaikan kita ke depan telaga beliau. Dah, ikutin aja.
cara Nabi Muhammad berkehidupan ikutin aja teman-teman. Ikutin aja. Gimana sih? Sholat jangan tinggal, aurat jangan buka-buka, ama yang bukan mahram gak ada urusan, kan gitu ya? Ama urusannya orang lain gak usah kita urusin, tapi sama urusan keluarga kita, kita yang benar jagainnya, kan begitu? Jelas banget ini. Habib Umar sering kali mengulangi ucapan ini. Tarokan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lana al-mahajatul bawa. Nabi Muhammad tuh udah ninggalin buat kita seterang-terangnya jalan. Udah paling jelas, ngikutin Nabi Muhammad tuh jalannya udah yang paling jelas gitu. Apa yang gak jelas? Cara wudhu, jelas apa gak jelas? Jelas. Cara sholat, jelas apa gak jelas? Jelas banget kok. Cara puasa, jelas. Subuh sampai ke maghrib, apa yang bikin bingung? Gak ada, Islam tuh sejelas itu teman-teman saudaraku sekalian. Deh ikutin aja jalannya, ikutin aja jalannya. Ama jangan dibatalin pakai dosa, durhaka, ama jeleknya hati kita. Tiga hal itu bisa bikin batal perjanjian kita sama Nabi Muhammad SAW. Dosa antara kita sama Allah SWT, durhaka antara kita sama orang-orang yang harusnya kita hormati, kita malah durhakain sama orang tua, sama suami, sama guru, tuh bisa bikin batal. Bisa bikin batal perjanjian kita sama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sama yang ketiganya, jeleknya hati kita. Jeleknya hati kita. Musuhin orang, gitu tuh. Hati jelek nih. Nih hati kalau udah jelek nih, bisa ngebatalin janji kita sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Makanya jangan dah. Jangan. Jagain terus hati. Jagain terus hati. Sedikit sekalian yang saya muliakan, bisa bikin batal perjanjian kita sama baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Urusan-urusan yang kayak beginian. Ada Habib Umar bin Hafidz pernah bercerita tentang seorang pemuda. Dia lagi ada di depan rumah ketika ada seorang perempuan cantik, teman-teman sekalian, enggak kelihatan sih cantiknya, pakai cadar gitu ya, minta kamar mandi, nyari kamar mandi di negara Arab sana itu. Ainal hammam. Di mana nih kamar mandi? Kebelet rupanya dia. Lah laki-laki ini punya rumah yang kebetulan ada kamar mandinya dan zaman itu mungkin masih jarang gitu ya. Dia bilang, "Ah, sini nih, rumah saya nih ada kamar mandinya." Perempuannya bukan perempuan yang terjaga. Begitu dia masuk aja, dia langsung tuh lepasin cadarnya, kelihatan mukanya cantik. Dia lepasin kerudungnya. Jadi dia rupanya keluar-keluar di jalanan pakai penutup aurat lengkap, bukan karena jaga aurat, gak mau kelihatan laki-laki, bukan. Akan tetapi ya karena ikutan orang aja, orang semuanya pakai kayak gitu. Jadi dia sebenarnya gak bisa, gak pinter jaga diri, bukan orang yang takwa gitu. Jadi lepasin kerudungannya, dia lepasin baju luarnya, jadi tinggal baju dalam mungkin kayak daster pendek gitu ya. Dia masuk kamar mandi, laki-laki ini ngelihatnya. Putih, mulus, cantik, rambutnya bagus, badannya bagus, terfitnah. Dia tutup-tutupin semua pintu. Teman-teman saya sekalian, sampai perempuan ini begitu keluar dari kamar mandi, dia bilang gitu, "Kamu sekarang gak bisa keluar dari rumah kecuali habis kita enak-enak. Ejakin zina." Teman-teman saya sekalian, si perempuan seperti yang tadi saya sampaikan, bukan perempuan bertakwa. Dia bilang, "Oh, boleh aja, kamu juga cakep kok." "Tapi masalahnya nih ya, saya ini lagi lapar banget. Boleh gak kamu beliin makanan dulu buat saya? Saya lapar banget, beneran udah lapar banget. Saya udah berapa hari udah gak makan." Akhirnya dia bilang, "Oh yaudah deh, yaudah kalau kayak gitu." Laki-laki ini keluar, beli tuh makanan, teman-teman. Perempuannya kabur. Emang dia sebenarnya bukan perempuan ini gitu. Maksudnya gak mau juga kayak gitu. Tapi ya bukan perempuan baik-baik juga gitu, kabur. Dah. Si laki-laki ini begitu pulang kan kesel banget kan. Ternyata perempuannya kabur. Itu kejadian lama. Abis itu laki-laki ini nikah. Pas umurnya punya anak. Gitu kan, sampai udah tua. Dia punya cucu, gitu kan. Dia teman-teman, gak ninggal sholat.
Enggak tinggal puasa, enggak tinggal zakat. Dia hadir di majelis-majelis ilmu. Dia teman-teman saya sekalian pergi haji, pergi umroh nih laki-laki. Orang soleh. Tapi nih, hati-hati dah pokoknya. Tiap kali dia ingat sama dosa itu tuh, bukannya dia nyeselin, astagfirullah pernah ngajakin perempuan zina. Enggak, dia nyesel, astagfirullah kok goblok saya ya. Nyesel, coba saya gak keluar tuh, ya ampun saya dapet tuh cewek, mana cakep, mana kulitnya begini, mana kulitnya begitu, gitu kan, mana hidungnya begini, bibirnya apa segala macem gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dosa yang tidak ditaubati bisa ngebatalin perjanjianmu sama Nabi Muhammad sampai datang ajalnya. Ini cerita berulang kali diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafidz. Teman-teman saudaraku sekalian, di saat datang sakaratul maut ditalkin sama keluarganya, la ilaha illallah, meracau mulutnya. Dulu ada perempuan cantik, la ilaha illallah, minta tunjukin kamar mandi, la ilaha. Padahal ini udah nenek-nenek, udah kakek-kakek teman-teman. Tuh cewek juga udah nenek-nenek, udah giginya tinggal dua kali. Tapi tuh yang namanya dosa yang gak ditaubatin, itu busuknya bisa bikin perjanjianmu sama Nabi Muhammad batal. Karena Allah lihat hatimu nih, yang seharusnya punya cinta sama Nabi Muhammad, malah mencintai perbuatan dosa yang sampai segitunya gitu. Gak pernah dia taubatin teman, terus meracau sampai ujungnya gak bisa berucap kalimat la ilaha illallah. Hati-hati sama dosa, hati-hati sama dosa. Adek-adek jangan deket-deket sama zina, takutnya kamu putus dari Nabi Muhammad. Kamu punya hubungan sama pacar kamu tapi bikin kamu putus sama Nabi Muhammad, mau? Para istri, kamu udah punya suami, udah sama suami kamu aja. Jangan pernah berpikir bahwa kayaknya saya keliru nih kawin sama dia. Barangkali mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Pas ketemu sama mantan pacar, gak usah. Kamu nyambung sama mantan pacar kamu bukan hanya bisa bikin kamu putus dari suamimu, tapi yang paling harusnya kamu khawatirkan, kamu putus dari Nabi Muhammad. Tuh tiket perjanjian kamu tuh, jangan pernah kamu bakar, jangan pernah kamu robek, jaga terus. Hari demi hari jaga. Kalau mau bikin dosa inget-ingetin, ya Allah saya gak mau putus dari Nabi Muhammad. Kalau mau durhaka sama suami, mau durhaka sama orang tua, mau durhaka sama orang yang seharusnya kita hormati, ingetin diri, wahai diri, jangan. Enaknya seapa sih ntar putus loh sama Nabi Muhammad. Berat teman-teman saudaraku sekalian. Kita nih kalau putus dari Nabi Muhammad berat teman-teman, berat. Jangan dah, jangan, sakit. Kebayang di dunia kayak apa, di akhirat kayak apa. Kalau udah putus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di akhirat nanti saat lewat jembatan Sirat, siapa yang kamu mau panggil? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di padang mahsyar nih, jarak matahari didekatkan seperti itu tuh kondisinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di saat orang lari dari temannya, orang lari dari suaminya, orang lari dari saudaranya, satu-satunya yang enggak bakalan lari darimu adalah Nabi Muhammad. Kalau hari itu kamu enggak bisa barengan sama Nabi Muhammad, kalau hari itu hubungan kamu udah putus dari Nabi Muhammad, kamu mau nyari siapa? Andalan kita satu-satunya Nabi Muhammad. Harapan kita satu-satunya Nabi Muhammad, teman-teman. Kalau udah Nabi Muhammad, hubungannya sama kamu beres, gampang semua urusan. Maka jangan pernah batalin. Ingetin terus. Lagi kesel, lagi urusan keuangan susah misalnya,
ingetin perjanjian kita sama Nabi Muhammad. Fasbiru, kata Nabi, yang sabar. Hatta tulku alayyal haud, sampai kamu bisa ketemu sama aku di depan telagaku. Dah enggak apa-apa. Hidup dunia memang cuma segini-gininya, teman-teman. Kamu mau beriman atau enggak beriman sama Nabi Muhammad? Kamu mau cinta atau enggak cinta sama Nabi Muhammad? Sakitnya udah pasti. Kamu mau enggak cinta sama Nabi Muhammad? Susah hidup tuh emang udah pasti. Udah pasti aja. Pasti akan datang kok dalam kehidupan kita. Ya kan ya? Emang kamu pikir yang enggak beriman sama Allah, yang enggak beriman sama Nabi Muhammad dalam hidupnya enggak pernah sakit? Dalam hidupnya enggak pernah miskin? Dalam hidupnya enggak pernah bangkrut? Dalam hidupnya enggak pernah putus cinta? Putus cinta juga, sakit juga. Cuman masalahnya mereka enggak punya Nabi Muhammad. Kamu punya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad udah bilang sama kita umatnya, yang sabar, yang sabar. Aku akan menanti kalian di depan telagaku. Jangan pernah putusin, itu harga yang sesuai. Itu harga yang sesuai. Jangan pernah putusin. Dan teman-teman selingkuh sekalian saya muliakan, selain daripada itu enggak pernah sesuai. Kalau kamu sampai putus dari Nabi Muhammad, yang kamu bela-belain enggak pernah sesuai. Buat nanti di hari akhirat kalau datang kesusahan, padamu enggak akan pernah sesuai. Dah. Maka jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Akan tetapi enggak apa-apa. Kalau kamu kehilangan apapun, enggak apa-apa. Kalau kamu kehilangan siapapun, selagi kamu tetap mendapatkan Nabi Muhammad. Ada anak kamu meninggal, enggak apa-apa, yang sabar, yang sabar. Kamu masih punya Nabi Muhammad. Ditinggalin suamimu, dia udah enggak sayang lagi sama kamu, teman-teman sekalian, enggak apa-apa, yang sabar. Yang penting kamu jangan kehilangan Nabi Muhammad. Suamimu meninggal dunia, yang sabar, yang sabar. Enggak apa-apa. Duniamu enggak kiamat dengan kamu ditinggal suamimu, enggak apa-apa. Tenang, yang tenang, yang tenang. Kamu masih punya Nabi Muhammad. Adik-adik orang tuamu meninggal, enggak apa-apa, Dek, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau gimana lagi? Tapi enggak apa-apa saya bilang, enggak apa-apa. Duniamu enggak runtuh, enggak habis kamu. Dengan orang tuamu meninggal. Yang penting kamu jangan sampai kehilangan Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Deketi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cukup buat menggantikan semuanya. Akan tetapi enggak ada siapapun yang cukup buat menggantikan Nabi Muhammad untuk kita. Fasbiru, kata Nabi Muhammad, yang sabar. Kamu dalam hidup di dunia dikasih sakit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang sabar. Hatta tulku alayyal haud, sampai kamu nanti bisa berjumpa aku di depan telagaku, kata Nabi Muhammad. Apapun musibah dalam kehidupan kamu. Kok miskin terus ya? Enggak apa-apa, kata Nabi, fasbiru hatta tulku alayyal haud, sampai kamu nanti bisa berjumpa denganku di depan telagaku. Maka apapun masalahnya, jangan pernah batalin janjimu sama Nabi Muhammad. Kita udah alhamdulillah, begitu lahir udah dikasih nih tiket kamu nanti ketemu sama Nabi Muhammad. Di mana ya Allah? Di depan telaga Nabi Muhammad. Jangan pernah batalin untuk apapun dan untuk siapapun. Saya benci banget sama dia tuh. Yang kamu benci orang Islam, iya, jangan, jangan benci, jangan benci. Kenapa gitu? Di hatinya ada Nabi Muhammad. Takutnya kamu benci sama dia, yang Nabi Muhammad di hatimu yang hilang kemudiannya. Karena kamu benci sama seseorang yang di hatinya ada Nabi Muhammad. Jangan. Jangan pernah benci sama siapapun. Takut tiket pertemuanmu
sama Nabi Muhammad bisa dibatalkan karena kebencianmu tersebut. Harta anak yatim kamu jaga, pokoknya semua dah. Tuh ibu-ibu yang pada suka ngutang-ngutang pakai riba, hati-hati loh. Hati-hati. Kamu bisa batal janji temumu sama Nabi Muhammad cuman gara-gara pengen panci. Utangnya utang panci, pakai riba. Iya kan ya? Nabi Muhammad udah bilang, la'anallahu akilur riba wa mukilu wa katibu syahidu. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang dikasih makan riba, orang yang nulis sama saksinya, semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu mau gantiin perjanjian sama Nabi Muhammad pakai panci? Jangan. Ayo, yang pinter. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita selalu di jalannya. Insyaallah. Ya udah, di akhir majelis ini kita mau baca selawatan. Semua permasalahan dalam hidup kita nih, kita mau minta Nabi Muhammad buat liatin semua dari kita nih. Lagi banyak nih, lagi ada yang masih lagi ada banyak di antara kita yang lagi punya masalah, ada banyak di antara kita yang lagi ada yang sakit, ada yang keluarganya lagi sakit, ya kan? Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala biar Nabi Muhammad memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Lebih daripada itu semuanya juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar Nabi Muhammad memandang kita semua, menyayangi kita semua, mengingat-ingat kita semua, sehingga kelak di hari akhirat kalau ada di antara kita yang enggak ada pas Nabi Muhammad menggiring umatnya, pas Nabi Muhammad ketemu sama umatnya di depan telaganya, mudah-mudahan dicari sama Nabi Muhammad, dipastikan semua yang hadir bisa hadir juga pada hari itu. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala taj'alana bi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibaihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidin wa li ahdika wa ahdihi minal mu'addin. Insyaallah. Ikuti sudah saya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأوساب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Sekarang ikutin saya salawatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf Gresik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qamaril wujud. Qamaril wujud. Fi hadzal yawm. Fi hadzal yawm. Wa fi kulli yawm. Wa fi kulli yawm. Wa fil yawmil maw'ud. Wa fil yawmil maw'ud. Sirran wa jahra. Sirran wa jahra. Fi dunya wal ukhra. Fi dunya wal ukhra. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahbihi. Wa sahbihi. Wa sallim.
yusalli. Ikuti saya juga. Allahumma, Allahumma salli ala sayyidina, sayyidina Muhammadin, Muhammadin qaddaqat hilati adrikni, adrikni ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Safiyallah, ya Safiyallah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi rahmatullah, rahmatullah wa barakatuh, wa barakatuh as-salatu, as-salatu was-salamu, was-salamu alayka, alayka ya sayyidi, ya sayyidi ya rasulullah, ya rasulullah khudh biyadi, khudh biyadi qallat hilati, qallat hilati adrikni, adrikni ya rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Safiyallah, ya Safiyallah, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mujtaba, ya Mujtaba, ya Ayyuhal Muzammil, ya Ayyuhal Muzammil, ya Ayyuhal Mudaththir, ya Ayyuhal Mudaththir, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pandanglah semua yang hadir di majelis ini sebab kami umatmu wahai Rasul. Pandanglah semua yang hadir di majelis ini sebab semua umatmu wahai Rasulullah. Yang tuanya, yang mudanya, yang anak-anaknya, yang jadi istri, yang jadi ibu, yang belum menikah, yang tidak menikah, yang nenek-nenek. Pandang semuanya wahai Rasul. Pandang semua yang hadir di majelis ini wahai Rasulullah. Yang amalnya udah banyak, yang amalnya masih sedikit, yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak. Liatin semuanya ya Rasulullah. Yang udah benar, yang masih belum benar, lihat semuanya wahai Rasul. Yang pintar, yang kurang pintar, lihat semuanya wahai Rasul. Yang hatinya udah bersih, yang hatinya masih kotor, lihat semuanya ya Rasulullah. Yang ngerti, yang belum ngerti, lihat semuanya wahai Rasulullah. Yang sudah cinta padamu, yang masih belajar cinta padamu, yang belum kenal cinta padamu, lihat semuanya wahai Rasul. Sebab semuanya adalah umatmu, sebab semuanya adalah umatmu. Pastikan wahai Rasulullah agar kami kelak ada di belakangmu wahai Rasul. Mohonkan kepada Allah agar jangan pernah mencabut hidayah iman yang telah Allah karuniakan kepada kami selama ini. Meski seperti apapun dosa-dosa kami, meski seperti apapun kedurhakaan-kedurhakaan kami, meski seperti apapun kotornya hati-hati kami, kami mohon pada Allah agar jangan jadikan hukumannya adalah tercabutnya iman dari dalam hati kami. Jangan sampai hukumannya adalah kami terputus darimu ya Rasulullah. Sebab engkau adalah andalan kami, sebab engkau adalah harapan kami, sebab engkau adalah tabungan kami, sebab engkau adalah yang kami simpan untuk hidup mati kami ya Rasulullah. Kabarnya engkau yang paling sayang kepada kami umatnya. Sayangilah kami semua ya Rasulullah. Kabarnya engkau yang paling tidak tegaan kepada kami. Maka lihatin semuanya wahai Rasul. Untuk segenap hajat-hajat kami, kami mohonkan kepada Allah agar melihat kepadamu dan mengabulkan semua hajat-hajat kami. Ya Allah,
Atas nama cintamu kepada Nabi Muhammad, kabulkanlah segenap hajat kami, ya Allah. Hajat kami yang terbesar adalah husnul khatimah. Hajat kami yang terbesar adalah ketemu Nabi Muhammad di depan telaganya. Hajat kami yang terbesar digiring di belakang Nabi Muhammad. Hajat kami yang terbesar dapat syafaat Nabi Muhammad. Hajat kami yang terbesar agar sepanjang hidup kami tidak pernah dibatalkan janji temu kami dengan Nabi Muhammad. Karenanya hajat kami yang terbesar agar Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kau tutupi aib-aib kami, Kau bimbing kami di sisa hidup kami, ya Allah, untuk ikut jalannya Nabi Muhammad. Untuk ikut jalannya Nabi Muhammad. Jika ada di antara kami orang-orang yang belum ada di jalan ini, tarik tangannya, ya Allah. Lihat pula seluruh keluarga kami, ya Allah, yang belum ada di jalan ini, bawa mereka ke jalan ini, ya Allah. Jalan cinta kepada manusia paling tercinta di sisimu, ya Allah. Agar ia tak lagi lelah-lelah mencari, agar ia tak lagi capek-capek untuk terus mencari. Biarkan mereka semua ada di jalan ini, ya Allah. Jalan yang telah ditempuh Habib Ali Habsyi, jalan yang ditempuh oleh para wali, jalan yang ditempuh oleh para ulama. Ihdinas siratal mustaqim, tempuhkanlah untuk kami jalan lurus ini, ya Allah. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang telah ditempuh oleh orang yang telah diberi nikmat paling banyak olehmu, ya Allah. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, jalannya Nabi Muhammad, jalannya para wali, jalan semua orang-orang soleh, jalan para habaib, jalan para ulama-ulama kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sedang sakit-sakit di antara kami, sembuhkan dengan berkat Nabi Muhammad. Yang sedang sulit-sulit di antara kami, mudahkan dengan berkat Nabi Muhammad. Yang sedang kesempitan urusan dunianya, lapangkan dengan berkat Nabi Muhammad. Untuk segenap hajat-hajat kami semuanya, ya Allah, mudahkan dengan berkat Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin Nabi al-Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.